Presiden PKR Anwar Ibrahim menegaskan keadaan pelik bagaimana permohonan pendaftaran parti muda ditolak adalah akibat campur tangan politik. Rayuan muda untuk didaftarkan sebagai parti politik ditolak untuk kali kedua tanpa sebab semalam, beberapa minit sebelum pendengaran kes semakan kehakiman berhubungnya. Naib Presiden Muda Lim Wee Jiet berkata Barisan Penaja Muda menerima email daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia bahawa Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin telah menolak rayuan pendaftarannya. Dalam kenyataan hari ini, Anwar menggesa Hamzah menyemak semula pendaftaran muda secara adil dan objektif sejajar dengan Akta Pertubuhan 1966. Katanya kegagalan memastikan proses wajarnya dalam permohonan muda itu adalah satu contoh serangan terhadap demokrasi Malaysia oleh kerajaan yang melanggar semua norma perlembagaan semata-mata untuk kekal berkuasa. Awal tahun ini, JPPM menolak permohonan pendaftaran muda. Seterusnya, parti itu memfailkan rayuan kepada Menteri Dalam Negeri pada Februari. Hamzah bagaimanapun tidak memberikan respons hingga semalam.